Siap Kak Ojan. Sit aja. Kok, soal Dilan kok kemarin ngebantuin Dilan seperti apa kok? Apa? Dilan yang kemarin aku kok Ruben ngebantuin ngobatin matanya itu yang di Sukabumi kok. Oh iya, tapi belum, masih dalam tahap proses. Kalau nggak salah besok baru operasi pertama, tapi bagian yang pertama itu dokternya minta bagian kanan dulu baru. Itu Dilan itu siapa sih kok, kalau boleh tahu kok bisa kenal sama dia? Dilan itu dulu ibunya dibantu sama Jordi, tapi sekarang ibunya udah meninggal. Dan sekarang Dilan tinggal sama neneknya. Saya melihat dia kan, dia harus bertahan hidup di mana dia harus bekerja. Tapi dalam kondisi yang matanya itu sudah minus 15 dan itu tahap akhir. Jadi kalau dia udah gak di siang tuh dia udah gak ngeliat sama sekali. Kalau malam tuh udah total dia gak ngeliat gitu. Makanya saya selalu berdoa ya mudah-mudahan saya yang bisa membantu. Kata dokter masih ada harapan untuk dia bisa lihat kembali. Tapi progresnya sejauh ini gimana sih? Bagus sih, bagus. Karena kita ngikutin anjuran dokter setiap check up dan yang lainnya sesuai itu. Besok operasi pertama untuk mata kanan. Berapa lama kira-kira butuh waktu kok untuk kata dokter untuk bisa melihat? Kalau aku bilang, dok saya gak minta apa-apa, saya cuma minta sampai dia bisa lihat lagi aja. Minimal dia bisa lihat indahnya dunia, dia bisa bekerja dengan kakinya dia sendiri, tangannya dia sendiri. Karena kondisinya kayak gitu mau kerja di mana mah susah juga kan. Korban dekat sama keluarganya berarti dari orang tuanya segala macam dari ya, awal? Enggak, dari orang tuanya aja. Kalau ke Dilannya dulu saya gak begitu ngeh gitu. Nah pas kemarin saya lagi ke taman belajarnya Wenda, ada dia dan terus saya lagi ngobrol kok dia matanya dia nunduk terus gitu. Dan dari situ saya baru fokus, baru ngeh gitu. Kemarin-kemarin fokusnya ke ibunya kan gitu ya. Ya makasih ya. Ya makasih kok. Ya. Makasih Kak Ojan.